31 Januari 1901. Saya mau dan saya akan. Siapa berbuat baik, hidupnya tidak akan sia-sia. Dan siapa yang mencari kebaikan, dia akan menemukan kebahagiaan. Dan itu adalah ketentraman jiwa. Kami benar-benar berterima kasih bahwa bagaimanapun keinginan kami yang utama telah kami peroleh, yaitu kami bebas. Kami bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Bahkan sebagai dukun beranak pun kami bisa berbuat lebih banyak kebaikan. Saya sudah lama dan banyak sekali berpikir tentang pendidikan, terlebih akhir-akhir ini. Dalam pandangan saya, pendidikan itu punya tugas yang luhur dan suci. Sehingga saya anggap jika saya tidak memiliki kecakapan sepenuhnya yang diperlukan, itu adalah sebuah dosa yang besar. Saya tidak akan dapat berdamai dengan diri sendiri apabila saya sebagai guru tidak dapat melaksanakan tugas sebagai pendidik dengan baik. Sebagai seorang pendidik, saya wajib terlebih dahulu memelihara pembentukan watak dan karakter saya dengan baik. Dan itu tidak akan pernah selesai. Dengan hangat, saya menyambut gagasan Tuan yang dengan sangat jelas dapat dibaca dalam surat edaran mengenai pengajaran untuk anak-anak perempuan Bumi Putra, yaitu perempuan sebagai pendukung peradaban. Bukannya karena perempuan yang dipandang cocok untuk tugas itu, tapi karena saya sendiri yakin bahwa dari perempuan dapat dipancarkan pengaruh yang besar yang akan berakibat sangat jauh, baik yang bermanfaat maupun yang merugikan. Perempuanlah yang paling banyak dapat membantu meningkatkan kadar kesusilaan umat manusia. Dari perempuanlah manusia menerima pendidikannya yang pertama. Di pangkuan perempuanlah anak belajar untuk merasa, belajar berpikir, dan belajar berbicara. Makin lama saya makin mengerti bahwa pendidikan yang paling awal itu sangat berarti bagi seluruh kehidupan. Dan bagaimana ibu-ibu Bumi Putra itu dapat mendidik anak-anak mereka kalau mereka sendiri tidak terdidik? Karena itulah saya dengan penuh semangat menyambut rencana Tuan untuk memberikan gadis-gadis Bumi Putra pendidikan dan pengajaran. Sudah lama saya mengerti bahwa hanya itu yang dapat membawa perubahan dalam hidup perempuan Bumi Putra yang menyedihkan. Dan tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk masyarakat Bumi Putra seluruhnya. Pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak perempuan akan merupakan berkah. Di mana-mana kami mendengar orang berbicara mengenai sekolah-sekolah untuk anak-anak perempuan Bumi Putra yang akan didirikan. Bagaimana mata kami bersinar dan hati kami menjadi hangat apabila kami
mendengar orang berbicara dengan penuh penghargaan dan persetujuan tentang gagasan mulia Tuhan. Kerap kali kami harus menggigit bibir untuk tidak bersorak, serta menggenggam tangan kami kuat-kuat untuk tidak menunjukkan semangat dan kebahagiaan kami yang menyala-nyala. Dan dalam dunia perempuan sendiri, sepanjang pengetahuan kami, orang sangat bergairah tentang hal itu, sedap melihat kegairahan itu. Semuanya yang kami ajak berbicara mengenai hal itu ingin menjadi anak lagi untuk dapat menikmati pengajaran itu.